Sebentar lagi, tenang-tenang, cewek-cewek jangan pada berdiri dulu. Mereka udah pada gak sabar, Firza mau perform. Santai dulu ya, Firza juga masih sabar. Mereka udah pada mau menyerbu kita kesini, Firza. Kan takut kan tuh lihat yang paling depan, ya kan? Katanya udah. Firza gitu. Ini katanya Firza pernah mengalami hal yang sama dalam menjalin hubungan asmara. Semua tertulis di sini. Hitam di atas putih, iya. Tidak bisa dipungkiri. Benar coba sekali. Konfirmasi, betul. Iya, ini memang cerita kisah hidupku sendiri. Uh-huh. yang dulunya pernah pacaran tapi beda keyakinan. Oke. Okay. Pernah. Jadi menurut aku itu waktu itu susah banget untuk mengungkapkan, mencurahkan sama teman juga. Ini masalahnya udah jelas banget, tapi susah untuk maksudnya kan udah sayang banget udah lah cinta. Gitu, udah sayang banget. Yeah. Jadi aduh cerita sama siapa ya gitu. Yeah, yeah. Ya udah akhirnya aku pengen mengulang kembali momen itu dengan lagu yang aku punya sekarang gitu dan waktu itu memang sebelum album 1 juga kelar kemarin sempat mikir bahwasannya harus ada satu kisah yang bercerita tentang perbedaan keyakinan. Oh iya, untuk karena pasti banyak yang ngalamin juga. Iya, pasti ya? Banyak yang ngalamin kan. Jadi supaya mereka juga bisa berasa nggak sendiri. Ya. Nah jadi berarti waktu nulis lagu ini kan yang nulis Naga nih. Waktu nulis ini berarti curhat ke dia? Waktu itu gimana kebetulan, sih prosesnya? Kebetulan aku pengen ada satu kisah tentang perbedaan keyakinan di album. Dan kebetulan banget ketemu sama Indra Sinaga di salah satu eventku. Oke. Okay. Kita ketemu terus ngobrol gitu. Gue punya lagu nih, gue punya lagu tentang perbedaan keyakinan. Lo mau nggak? Ya udah akhirnya aku dengar lagunya, terus aku udah kebayang nih aransemennya bakal jadi seperti apa. Oke. Okay. Dan ya udah terus aku ambil lagunya untuk ada di album satunya Firza. Tapi nggak berarti pas kamu nyanyiin langsung luka lama timbul kembali dan maksudnya sulit untuk rekaman atau gimana? Enggak. Sampai akhirnya gunting rambut gitu kagak ada. Ini. Botak Hah? Dong, enggak sih. Tadinya katanya panjang, sekarang udah lumayan pendek. Enggak, nah, coba yang jelas bukan ingat masa lalu lagi, bukan tapi mengenang. Menurut aku kisah-kisah itu jadi pelajaran banget buat hidup aku juga gitu. Ya udah deh, kalau gitu nih pasti yang nonton juga bilang gila, gue banget. Kita yang beda itu gue banget. Pasti ada yang lagi sedih nonton. Banget. Ya? Oh, itu gue banget ya. Udah berarti lo nyanyi aja deh. Itu mereka banget. Nih, biar siap. Mereka mengenang juga. Oh ada. Biar afdol. Oh biar afdol, oke. Okay. Gak ada yang pakai glitter. Terima kasih. Hah? Gak ada yang pakai glitter? Kok biasa banget sih? Enggak, kan rockstar teh. Oh rockstar, gak usah pakai glitter black. Ya. Langsung. Firza, terima kasih. Ini ya. Buat kamu, boleh ditaruh di sini dulu ya. Ya, habis saya sudah nyanyi. Punya bantal kemarin. Oh udah punya, ya udah. Nanti kalau udah ada itu semua koleksi, nanti kita kasih meja sama sofa. Oke, okay. Pasti. Ya, oke, okay. Firza bisa kasih yang hari yang beda. Terima kasih semuanya, silakan kamu boleh ke situ. Sukses ya untuk dirimu ya. Oke. Teteh. Kita memang beda. Tapi kan aku sudah ada yang punya. Betul. Kamu juga sudah ada yang punya. Aku yang punya. Jadi kita nikmatin hidup kita masing-masing. Pasti, Teteh. Ayo kita pisah. Ayo kita pisah. Ayo kita pisah. Aku ke sini, kamu ke situ. Aku Sarah. Aku gimana ya. Halo. Tak pernah terbayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi melepaskan kita. Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang biar ku simpan selamanya kau diam.
Pekat malam jangan membuat resah, hadapilah ini sebagai pelajaran hidup. Kau putuskan pergi, melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang kau di hatiku. Kalau kamu pemirsa yang kece, kamu subscribe di sini. Kalau kamu subscribe, kamu gak bakal ketinggalan. Kalau kamu gak ketinggalan, kamu kece, kece. Oke, subscribe. Tuh kan, belum subscribe. Subscribe sekarang, aku tungguin. Sampai besok kalau perlu. Udah? Kece banget, mendadak kece, berubah jering kece.